Halo guys, berjumpa lagi bersama gue si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau share ke kalian nih, ada permainan sebuah game dengan portrait game, yaitu adalah Gold and Goblin. Kita review dulu ya, ini adalah game santai banget di dalam platform ini. Untuk gamenya sendiri nih guys, jadi tempat penambangan, ini cuman game-game santai aja, nggak terlalu banyak kategori-kategorinya. Yang bisa untuk kalian open seperti ini, lalu juga ada event juga. Untuk gamenya nggak bisa dijual ya, login dengan menggunakan Google atau Facebook kalau nggak salah, tapi gua memilih untuk login dengan menggunakan Google. Ini juga bisa untuk kalian bisa open dengan iklan yang ada. Jadi penjualan dari game ini mereka fokus ke bagian iklan guys, kan karena santai. Kamu kalau kalian mau dapetin boss yang baru ini juga ada, lalu juga ada lagi di bagian sini open chest, kita dapetin free setiap hari 2 kali. Nah, lalu juga ada iklan-iklan, setiap iklan tuh 30 detik ya, 30 detikan yang bisa ada event. Kalian dapetin cuan dari lainnya yang bentuk diamond ataupun potion ini. Lalu ada card yang bakalan terupgrade everyday nya juga, yang bisa untuk kalian take off untuk upgrade ke lebih tinggi lagi dari platform ini ya. Nah, ini kita bisa untuk beli kayak gini banget. Asli ini cuma review aja sih guys, karena gamenya kebanyakan iklan ya, dan gue males banget untuk penuh iklan kalau lagi record. Biasanya gue main di handphone kalau HP gue lagi kosong, nggak ada yang ngechat gitu kan, ya bosen kan otomatis. Ngapain ya ngelampiasinnya main game kayak ginian nih, nyantui gitu aja. Padahal ya habis itu ditinggalin, nggak ngapa-ngapain. Ya gue main apa ya, bukain YouTube lah, buka game lainnya di komputer gitu. Tapi HP gua nggak nganggur gitu loh, biarin kagak nganggur lah, daripada ngapain juga sepi guys, nggak ada temen chat, nggak ada temen apapun. Jadi ya cuman kayak gini doang. Nih kita klaim upgrade yang di sini, mencapai titik kayak gini, kita penyelesaian misinya, dan paling gede, wah nyenengke banget kalau udah ke level 20 ini. Tapi lamanya minta ampun ya, karena di sini setiap kita nambang itu ada detikannya guys, berapa menit gitu. Ini kan ada yang 2 menit, 1 menit gitu. Jadi enaknya kalau lu mau main ke level tingkat tinggi, lu main di handphone, karena ya liatin iklan buat untuk mempercepat boostingan kalian, lalu penyelesaian misi, meningkatkan dari goblin-goblin yang kalian punya gitu. Enggak cepat. Dan ini kalau kalian mau spin pun harus ngeliatin iklan lagi. Di sini juga ada iklan lagi ataupun pembelian dengan menggunakan diamond. Diamond mah kita bisa untuk cari secara gratis ya kalau lo sabar. Nah, di bagian sini kunci keutamaannya yaitu adalah menjadi seseorang yang begitu sabar di dalam platform game kayak ginian. Oke lah, jadi mungkin segitu aja ya untuk informasi, lalu juga share-sharenya, sharing gua dari kalian semuanya, karena ya emang beginilah gamenya. Jangan lupa bahagia. Bentar, gue exit dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir di channel Potter Indra Tukang Gabut, nge-review seenaknya sendiri, nyantai, nggak clickbait, seadanya, seada apanya. Alright, let's go my man. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye. Thank you.